alhamdulillah berbahagia bagi orang tua yang memiliki anak-anak yang mampu membaca ayat suci Al-Quran dan mampu menghafalnya, dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Allah, selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DCM Kerembangan yakni Bapak Sutikno secara ekonomi kepada beliau di persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah wa ta'ala sarikala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kerembangan, Sekretaris Pimpinan Cabang Malaysia, Majelis Kurtum, Bimbang Ranting, dan seluruh undangan yang berbahagia pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kajian sakinah kita yang rutin kita laksanakan tiap Ahad pertama, yang merupakan program dari Majelis Taklim yang akan dan bertujuan menjalin silaturahim. Silaturahim antar seluruhnya warga simpatisan dan anggota Muhammadiyah yang ada di Kerembangan. Dan tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Takmir Masjid Nurul Hidayah serta Pimpinan Ranting Muhammadiyah Berakbar yang telah memberikan tempat dan segalanya pada kegiatan pagi hari ini. Saya ada banyak apa yang saya sampaikan karena tadi pembicara sudah ngomong Pak Suci dan Jawanda, karena salah satu pengumuman pengumuman saya yang diberikan, salah satunya alhamdulillah satu atau dua bulan yang lalu telah dilaksanakan program untuk guru TPA yaitu dilawati. Saya harapkan program ini untuk lebih diterapkan di TPA-TPA yang ada, sehingga akan menjadikan yang kurang kualitasnya akan menambah kualitas. Dan apabila masih ada kurang, bisa koordinasikan dengan Majelis Taklim ini. Jadi tujuan diadakannya program yang dilawati. Semoga nanti bisa koordinasi dengan Taklim. Yang kedua, insya Allah setiap awal Ramadan, Majelis Taklim, Majelis Kader, dan IM itu sekarang alhamdulillah akhirnya sudah terbentuk IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang kemarin cuma pemuda dan nasi atau Asia, sekarang juga ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ini akan mengadakan kirab sambut Ramadan. Ini nanti insya Allah tanggal awal Ramadan. Kami harapkan hanya di TPA-TPA dan kaum yang ada untuk bisa lebih mendukung kegiatan ini lebih baik lagi untuk semarak Ramadan. Kadang-kadang sampai hari ini pun ada yang tanya, Ramadan itu kapan? Kan gitu. Ramadan ini insya Allah kurang 20 hari lagi. Kurang 20 hari lagi. Insya Allah tanggal 27 hari Sabtu. Sekarang tanggal 7. Jadi insya Allah terlalu lama. Ini di bulan Syaban ini tolong ditingkatkan dekat amal ibadah kita, terutama sholat jamaah kita. Kita semua mari beramai-ramai kita berjamaah di masjid, terutama yang laki-laki. Ini tujuan. Mari kita bersama-sama. Bagaimana kalau kita mau jihad, kita untuk jalan ke masjid saja dan agak susah, agak malas. Itu sering ada rasa-rasa untuk malas itu mesti ada. Tapi mari kita tinggalkan.
Saya tunjukkan warga Muhammadiyah Kembangan selalu memakmurkan masjid yang ada di Kembangan. Alhamdulillah kajian-kajian Sakinah ini, kajian Sakinah ini di awal bulan yang pertama ini, yang merupakan jalin silaturahim yang ada di Kembangan ini, mulai ada bertambah dan bertambah, membawa, kita harapkan saling sambil membawa anak-anaknya dan istrinya. Kalau istrinya double dibawa semua tidak apa-apa, anaknya double, triple dibawa semua tidak apa-apa. Monggo, sambil menunggu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dan mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini dapat dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua PC Kembangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita ambil mana, dan mudah-mudahan menyambut Ramadan ini insya Allah biar bulan Ramadan bisa dilaksanakan secara seksama. Selanjutnya ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Catur, maaf, Dr. Catur Piyambolo. Beliau adalah pimpinan seluruhnya kami mengharapkan mobil bengkel 1751 mohon dipindahkan. Bengkel 1751 mobil bengkel 1751 mohon digeser. Beliau salah satu pimpinan Rumah Sakit Muhammadiyah Surabaya. Kepada beliau di persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kata yang pantas kita lakukan kecuali rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi kita banyak sekali kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat waktu, nikmat kesempatan, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada kajian Sakinah. Dari yang diselenggarakan oleh PJM Kembangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini merupakan lanjutan dari kajian terdahulu, di mana pada saat itu kita membahas tentang Rasulullah Uswatun Hasanah, tinjauan dari sisi medis, sisi kesehatan, yang itu semua sesungguhnya sudah ada di Quran dan Hadis. Jadi pada saat itu saya pernah menyampaikan bahwa mengulang sebentar, barangkali ada jamaah yang gak hadir pada saat di masjid Al-Mukhlis. Pada saat itu kami sampaikan bahwa Rasulullah seumur hidup beliau itu cuma pernah sakit 3 kali, yang maksimal itu 3 kali. Saat beliau menerima wahyu pertama kali, saat beliau menjelang meninggal, dan yang ketiga pada saat
di antara dua itu, yaitu pada saat beliau ditajuk oleh wanita Yahudi. Sakitnya 3 kali, usia beliau berapa? 63 tahun. Sakitnya 3 kali, bandingkan dengan kita. Ada yang seminggu kemarin gak sakit? Ada gak? Kalau tuannya seminggu kemarin gak sakit, yang mundur 2 minggu. Ada yang gak sakit? 3 minggu, 4 minggu. Kok saya cukup yakin sebulan itu gak ada yang gak sakit. Karena data di tempat praktekan saya itu 1 bulan itu sudah mesti gak kembali orangnya. Itu sudah sakit lagi sebelum 1 bulan. Kenapa? Karena memang gaya hidup Rasulullah itulah yang menyebabkan Rasulullah begitu sehat, begitu fit tubuhnya maupun pikirannya, hatinya. Maka kesehatan yang optimal yang akhirnya beliau dapatkan. Kita bisa meniru? Bisa gak kira-kira? Insya Allah bisa. Kalau kita memang menjalankan apa yang memang Rasulullah jalankan. Kemarin kita sempat bahas bagaimana cara tidurnya Rasulullah. Kemudian kita bahas bagaimana cara berwudunya Rasul, bagaimana sholatnya Rasul, bagaimana Rasulullah itu mampu menahan amarah. Ya kemarin sampai itu ya, sampai mampu menahan amarah. Ya. Lanjutannya, ya mungkin sebelumnya saya mohon maaf dulu ini ya. Karena waktunya molor tadi ya, molor berapa menit? 10-15 menit kan? Tidak apa-apa ya, Bu, Pak. Mohon maaf ya, nanti ditambah waktunya ya, diperpanjang. Jadi yang berikutnya dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu hatinya terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga dari rasa iri. Rasa iri yang tidak pada tempatnya ya. Di banyak kisah disebutkan bahwa kalau kita itu boleh iri, ada yang menyebut 2 kelompok orang, ada yang menyebut 3 kelompok orang, insya Allah sama-sama sahihnya, bahwa kita boleh iri pada 1 orang yang berjihad di medan peperangan. Jadi kalau contoh-contohnya adalah para sahabat Rasul dan seterusnya itu, yang kedua boleh iri pada orang kaya yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Boleh kita iri. Ada tetangga kita yang rutin tiap bulan misalkan jadi donatur masjid itu 1 juta gitu ya, rutin tiap bulan, kita boleh iri. Kok bisa ya 1 juta itu, saya kok cuma 50 ribu, bahkan cuma 5 ribu 1 bulan, kok bisa ya itu 1 juta. Boleh iri pada hal yang seperti itu. Yang ketiga, boleh iri pada orang yang ilmunya banyak dan gak pelit dengan ilmunya itu. Ilmunya banyak dan gak pelit. Ibu-ibu, ada yang pintar masak? Banyak artinya ya. Bisa buat lemper yang enak gitu ya misalkan ya. Pintar buat lemper itu kau pintar sudah. Tapi saat ditanya oleh temannya, "Bu, yuk, usin caranya dari lemper yang enak itu." Gak iso sampean, khusus itu anak celurannya dewe. Bisa gak kira iso gak sampean? Oh ngatasi iso gak lemper aja detail ambil ilmu nih. Padahal kan kalau makanan itu dengan resep yang sama pun, resepnya sama, tetapi kalau tangannya berbeda, itu rasanya berbeda. Maksud gue begini, lihat terus lapo kok cek detail ambil iso gak lemper aja detail. Ya apa caranya gaya lemper? Oh, sekaki lo iso ga sampe habis. Angel gaya lemper itu. Pada satu waktu itu saya pernah ngisi yang ya, apa, manajemen rumah sakit gitu lah ya. Terus saya sampaikan ada kalau rumah sakit mengalami ini, itu terapinya itu ini harus gitu lah gitu.
turun dari panggung itu, saya ditegur sama teman-teman. Ditegur, bro. Kenapa harus dikeluarkan semua ilmunya? Gitu? Jadi cara menanganinya itu kenapa harus dikeluarkan semua? Saya malah bingung. Lah kenapa kalau punya ilmu pada dikeluarkan semua? Dibuat apa terus? Sederhana sekali. Saya cuma kalau ini saya keluarkan, kalau tau yang saya beritahu nanti ilmiah jadi sama dengan saya, ya misalkan dalam konteks manajemen itu, ilmiah sama dengan saya kan harus pasti cari lagi supaya tetap nanti bisa di atasnya gitu, dalam konteks keilmuan itu. Pokoknya saya harus jadi rujukan, ya, gitu ya. Mesti saya harus lebih upgrade terus seperti itu kan. Gak usah takut sudah. Dan salah satu ciri-ciri organisasi kita itu kan organisasi kader kan. Makanya ada khusus majelisnya, ada MPK khusus untuk menangani kader top. Kan? Karena apa? Karena organisasi ini harus bergerak. Rumah sakit kalau dalam konteks jaringan rumah sakit Muhammadiyah atau AUM pendidikan ataupun AUM kesehatan deh. Kalau tuh rumah sakitnya hebat, besar, mungkin SHU-nya banyak juga, tetapi kalau tidak mampu mencetak kader, rumah sakit itu termasuk gagal. Sekolah itu termasuk gagal. Penghasilannya banyak, tetapi pada saat pemilihan kepala sekolah karena masa jabatannya sudah habis, kesulitan nyari pengganti. Sama, sekolah itu tidak berhasil secara kemuhammadiyah, tidak berhasil, gagal masih. Karena organisasi kader itu makanya terus gak ribut begitu dua kali periode, 4x2, 8 tahun sudah mendekati habis masa jabatannya, bingung nyari penggantinya. Berarti pada saat itu gagal kader. Intinya harus ada kaderisasi di tahunnya ya. Balik ke sifat iri tadi itu, ya, sifat iri tadi itu kita boleh pada tiga kelompok orang tadi itu. Nah, dari beberapa literatur, iri itu diawali dengan iri, itu nantinya akan menyinggung ke sudut. Jadi mulanya iri, lama kelamaan nanti menjadi negative thinking. Di berbagai kesempatan saya sering cerita real terjadi di kalau kita bertetangga gitu ya. Saya nggak tahu kemarin sudah cerita belum ya. Yang ada dua orang bertetangga, yang satunya PNS golongan 2A, satunya 4A belum ya. Jadi di sebuah kampung ada dua orang yang bersebelahan. Ini kisah nyata ya, tidak harus saya sebut tempatnya ya. Yang satu golongan 2A, yang satu golongan 4A. Tinggian mana 2A dengan 4A ya? Tinggian 4A, gajinya ya tinggian 4A dan 2A. 2A dan 4A itu kebetulan bersebelahan. Jadi ini banyak terjadi di seputar kehidupan kita, banyak terjadi. Suatu saat yang golongan 2A itu beli mobil Innova, Kijang Innova itu ya. Yang 2A itu beli Kijang Innova cash, gak izin, cash langsung, bayar langsung. Sementara yang 4A ini, kira-kira yang grundel itu istrinya apa suaminya? Istrinya. Sini tuh. Udah kok kaku makan. Jadi terjadilah grundelisasi ini. Istrinya yang golongan 4A itu grundel sama suaminya. Lupa. Jenengan itu 4A, itu sebelah 2A, itu satu Innova. Jenengan itu 4A, kayak dia yang tumpahin bit. Berdampit itu
tidak punya mobil. Kau semua manusia, ya kau siapa nuan itu? Yo bis yo, mungkin kau nolak rezeki kita kan nanti, ya. Karena ini timbullah sudut. Itu jajan real kita sehari-hari. Timbullah sudut. Maka terus kemudian si istrinya paling korupsi ya. Gih, mata dunia. Paling korupsi itu ya. Suaminya orang baik gitu ya, orang terbangan gitu ya, kan baik-baik orangnya. Yang baik. Jadi gak mungkin lah bu, wong dia itu 2A di kantor. Kalau mau korupsi apa yang dikorupsi? 2A yang dikorupsi mungkin pel-pelan, lap, sapu gitu itu gak mungkin lah. Suaminya tahu betul gak mungkin itu korupsi. Kira-kira sebetulnya itu berhenti gak? Terus, oh iya paling gak mungkin korupsi. Berhenti gitu. Terus mesti terus. Oh berhenti itu aja. Berhenti itu tuyul. Masuk duit-duit ada, masuk duit-duit inovat. Oh duit tuyul lagi berhenti. Islamnya ngomong gal tuh, ngomong kita ini di selama hidup di kampung ini tidak pernah ketemu anak kecil gundul calon pantot jalan-jalan tidak pernah kita ketemu. Itu yul itu digambarkan seperti itu ya. Terus kita tidak pernah kehilangan uang, tetangga-tetangga juga tidak pernah kehilangan uang. Enggak kan, nggak mungkin itu yul. Lanjut apa enggak? Seutuhnya itu lanjut apa enggak kira-kira? Oh, naik kadoe doyo. Paling itu doyo babi ngepet. Difitnahi terus doyo, difitnah, korupsi, difitnah. Sampai kemudian babi ngepet itu. Oh, maka ini sering tuku lilin. Katanya kalau babi ngepet itu lilinnya harus dijaga sama terus gitu ya. Iya bener, makanya sekilanya butuh tenaga kita. Tapi orang kampung jauh yang kehilangan itu, kita gak tahu. Terus seperti itu, orang kiri yang terus kemudian disambut dengan sudut. Dan itu capek sekali. Secara fisik, secara psikis, capek sekali. Orang yang sudut, orang yang kiri itu hidupnya gak bisa tenang gitu. Gak nyaman sama sekali. Apalagi terus kemudian yang tadi itu, orang yang tadi itu, si ibu yang beli Innova tadi itu jalan di depan rumahnya gitu ya. Jalan duduk-duduk-duduk di sapa, assalamualaikum gitu yang istrinya gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Berumur perhatiannya. Wong sing diireni, wong sing difitnahi, orang yang disuruh tadi jalan di depan rumahnya beri salam tuh berumur dong katanya sudah. Terus nanggung jilbabe, koma-kota, kelabine, bantian, ngisori, garis-garis, terus gak matching, blas, jilbabe, koko-koyomu, wah, terus seperti itu. Apalagi terus kemudian setelah si ibu tadi itu yang juara belanja apa, terus mampir diberi kerupuk, misalkan yang Pak A tadi itu, bu, ini, jadi kan kalau kalian kerupuk dan ini mau keluar pun ini keluar ini kerupuk ketahuan banget wodok hati ini capek gak minta ampun orang-orang yang iri, orang-orang yang sudut itu capek. Maka bagaimana caranya supaya seseorang itu tidak iri, tidak sudut, bagaimana caranya? Caranya sesungguhnya ada tiga itu yang saling terkait gitu ya, saling terikat. Tiga itu adalah gampang sekali kita lakukan, yaitu sabar, syukur, dan ikhlas. Kemarin sudah saya singgung belum? Sabar, syukur, ikhlas ya? Yang di pertemuan pertama belum? Saya tidak ingat soalnya sudah. Sabar, syukur, ikhlas itu poin atau kunci penting bagi seseorang untuk supaya tidak jatuh pada kondisi iri dan suudon itu. Ya yuwalatina manustainu bisobri wassolah. Innallaha mas sohidu.
Coba lihat redaksional ayat ini ya. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong. Jadi penolong, sabar dan sholat itu jadi penolong. Nanti kalau yang poin berikutnya nanti akan lebih detail kita bahas itu ya. Dan kemudian Allah beserta orang-orang yang sabar. Kebanyakan di antara kita itu sabarnya berbatas, bukan tak terbatas. Sabar yang paling sering diucapkan yang sabar itu ono ngatesi. Bisket dia nih kan kurang seperti ini sudah lama ini saya nahan ini dibiarkan kok tetap aja seperti itu. Padahal di saat seseorang itu kesabarannya hilang, kata Ibnu Taimiyah di kemarin juga, marah itu adalah sesuatu yang diawali dengan kegilaan dan diakhiri dengan penyesalan. Orang marah itu sama dengan orang gila. Sama dalam konteks apa? Karena orang yang marah itu logikanya hilang, sama dengan orang gila. Maka Ibnu Taimiyah menggolongkan itu, orang marah itu sama dengan orang gila. Sesuatu yang diawali dengan kegilaan dan diakhiri dengan penyesalan. Setelah itu baru menyesal. As-sabru nifsul iman. Sabar itu sebagian daripada iman. Ada yang mengolesetkan diri. Sabar itu sebagian daripada iman. Ingat bu ya, sebagian bu ya. Sebagian yang kecil. Sisanya gerudel. Tidak gitu. Jadi tingkat keimanan seseorang dari konteks filosofi itu bisa digambarkan dengan tingkat kesabarannya juga. Orang-orang yang tingkat keimanannya tinggi, tingkat kesabarannya pun juga akan tinggi. Dan sebaliknya seseorang yang gampang tersulut dengan alasan-alasan yang tidak sahih, kemudian gampang sekali marah, sama tingkat keimanannya pun itu bisa diproyeksikan benar juga. Maka sabar itu banyak yang mengeluhkan. Sabar itu mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Sulit. Mudah atau sulit, bapak-bapak? Jujur aja, gak apa-apa. Sama-sama ya, kamu rusaknya. Saya ulangi, sabar itu sulit atau mudah? Sulit. Dan ini di sekitar kita banyak malaikat yang begitu dengan ngomong sulit, sinyalnya itu akan dilaporkan ke Allah. Ya Allah, orang-orang kajian di Masjid Nurul Hidayah ini ngomong sulit, ya Allah, itu malaikatnya di ACC sama Allah. Oh iya wis. Karena ini adalah ideal, jadi kata Allah seperti itu. Dia deskripsinya, aku ada dalam persangkaan hamba-hamba. Jadi kalau tadi begitu bermindset, ini konteksnya memang konteksnya di sesungguhnya. Pada saat kita bermindset bahwa marah itu sulit, sinyal yang dikirimkan kepada Allah adalah sinyal sulit, maka Allah akan mengasisi sesuai dengan hadis tadi ini. Allah itu sesuai dengan apa yang dipersangkakan oleh hamba-Nya. Jadi kalau sulit, ya benar sinyalnya sulit, yang didengar akan kesulitan betul untuk bersangkakan itu. Ya contoh gampang aja saudara. Jadi kan kalau malam minggu misalkan ya, malam minggu berangkat dari sini mau ke TP ketunjungan Plaza. Malam minggu habis maghrib atau habis isya jenengan mau ke TP berangkat dari sini. Kalau dalam mindset kita, mindset jenengan sudah ngomong, sudah dipenuhi di otak ini dengan oh satu macet nanti terus kalau kok bisa masuk ke ketunjungan Plaza nanti gak dapat parkir ya yeah. Kalau mindsetnya sudah seperti itu, ya itu yang dihasilkan oleh Allah.
Ya benar jenengan nanti berangkat dari rumah ketemu dengan macet, dan pada saat macet terus kemudian nyampe di Tunjungan Plaza, jenengan masuk Tunjungan Plaza keluar lagi kayak mau malam. Karena gak dapat parkir. Berdasarkan apa? Berdasarkan sinyal yang kita kirimkan kepada Allah. Sinyal itu yang ditangkap, sinyal itu yang di-ACC. Sering, kalau mau kita kupas, sering sekali kita seperti itu. Belum apa-apa, sudah pikirannya sudah negatif, pikirannya sudah isinya seudon aja, maka benar hal itu yang terjadi. Maka kalau dalam momen ini, jenengan sudah bermindset, wah ini kusuhi, ini sampai jempol, jempol, ini gak mari-mari. Pengenang nanti jam 9 baru selesai nanti. Bapak Wesya. Capek, makanya jangan diisi mindset kita, hati dan pikiran kita itu dengan barang-barang yang jelek setitik pun. Sudah, lepaskan semua itu. Isi dengan yang baik-baik saja. Karena itu yang akan terjadi. Contoh konkretnya seperti itu tadi. Sangat berbeda kalau jenengan mau berangkat dari sini sama tujuannya mau ke Tunjungan Plaza. Di mindset kita, di hati kita sudah ada, oh, insya Allah lancar. Lancar sudah. Insya Allah nanti dapat parkir. Dapat parkir beneran. Begitu dapat, dengan baru masuk ada mobil yang keluar. Set, jenengan dapat parkir. Kepepaan atau tidak ya? Ketepaan gitu. Gak ada yang ketepaan. Seluruh kejadian yang ada di muka bumi ini semua dalam genggaman Allah, semua settingannya Allah. Gak ada yang ketepaan. Saya terlambat tadi pun tuh gak ketepaan. Allah sudah setting telat bisa. Mau melihat gimana setingkat kesabarannya jamaah ini. Dinteng, ya apa mulai gitu. Kalau ada yang pulang tadi itu yang menjadi bagian dari itu, masuk kategori orang yang gak sabar itu. Dalam kebilan jenengan masuk kategori orang yang sabar gitu. Settingannya Allah semua itu. Padahal saya pinginnya itu kemarin itu dari Kediri, saya ngisi Baitul Aqsa di Kediri, Aum Sekabupaten. Itu sekitar jam 10:30-11 lah selesai. Pengennya saya pulang, tapi kata panitia, setelah itu istirahat dulu di sini. Ya sudah, saya istirahat dulu, ngobrol-ngobrol ketiduran sampai 12:30, terus diantar ke terminal. Kan saya naik angkutan, diantar ke terminal. Ya sudah, karena minggu banyak kendalanya, ya terlambat itu tadi akhirnya saya harus pulang dulu kan. Harus mandi dulu, harus macam-macam. Itu sudah menjadi bagian dari settingannya Allah. Bukan ketepatan saya pulang 12:30. Jadi sekali lagi, jangan pernah pikiran kita, hati kita itu diisi dengan barang-barang yang negatif itu. Emang sudah. Ada penelitian itu yang membandingkan orang-orang yang suudon dengan orang-orang yang husnudon. Dinilai kesehatannya terusan. Gimana sih yang terjadi pada orang yang suudon itu? Gimana yang terjadi pada orang yang husnudon itu? Dinilai masing-masing dengan indikator yang sama. Kalau penelitian itu ada syarat-syaratnya ya. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Sampelnya harus sama, tipikalnya sama, macam-macamnya sama semua. Diteliti dengan perlakuan yang sama. Dan hasilnya apa? Orang yang suudon itu, ini salah satu hasilnya. Orang yang suudon itu tingkat kematiannya lebih cepat 3 kali daripada orang yang husnudzon. Ayo bang, ayo suudzon orang cepat mati. Pertanyaannya, kok bisa? Itu kan takdirnya Allah. Iya, kematian itu semua takdirnya Allah. Jam menit detiknya pun sudah ditentukan oleh Allah. Tapi dari penelitian-penelitian itu membuktikan bahwa akhirnya tingkat kesehatan seseorang itu
ada yang disebut dengan 5-year straight survival, ya, kemampuan orang untuk bertahan 5 tahun lagi. Itu bisa diprosentase, bisa diproyeksikan, bisa diprediksi itu. Bahwa seseorang yang terkena misalkan kanker liver, ya, orang yang terkena kanker liver itu sesuai dengan ilmu kedokteran, sesuai dengan proyeksi, prediksi secara medis, orang yang terkena hepatoma atau kanker liver itu praktis usianya tinggal 2-6 bulan. Teoritis seperti itu. Oh, dulu itu takdir. Nah, itu bisa diteliti. Jadi makanya antara 2-6 bulan itu, apa maksudnya yang memperpendek tadi itu usianya yang akhirnya memendek menjadi 3 kalinya itu dibandingkan orang-orang yang khusnudon itu, kalau toh secara teoritis 2-6 bulan tadi usianya karena dia suudon banyak irinya, maka usianya nggak sampai 2 bulan gitu. Jadi begitu diketahui hepatoma, 2 minggu kemudian dia meninggal. Karena apa? Karena secara teoritis tadi itu proses terjadi, proses kankernya terjadi, plus diperburuk dengan dia yang selalu suudon tadi itu. Diperburuk dengan dia yang selalu iri, yang merasa bahwa dirinya ini enggak mensyukuri nikmat itu nanti. Maka semakin cepat proses kematiannya itu. Seperti itu, jadi gambarannya memendek usianya 3 kali lebih pendek daripada orang-orang yang khusnul tentu, penjelasannya seperti itu. Maka sudahlah, stop. Bisa enggak? Stop suudon itu. Insya Allah ya. Jadi kan kalau tadi dari rumah ngajak ngaji tetangga-tetangga dengan, ayo tadi malam ya ngajak ngaji, bu, ayo bu, besok pengajian Doni Nurul Hidayat, pengajian dokter Catur. Terus tetangga jenengan tadi yang jenengan ajak jawab, bu, yo, insya Allah, apa yang ada di pikiran jenengan? Apa yang ada di pikiran jenengan? Kalau jenengan ngajak tetangga jenengan tadi malam atau tadi pagi ya, woi kok ono pengajian dokter Catur. Terus tetangga jenengan jawab, ya insya Allah. Apa yang ada di benak jenengan? Ya kan, di mata jenengan gitu kan? Ikut jawab supaya enak, gitu ya. Ngomong insya Allah, padahal kata kok 99% gak datang. Tapi masuk terus bijak ngomong, waduh aku gak iso yuk. Ya gak mungkin. Calangannya ya. Akhirnya itu tadi jawabnya insya Allah, padahal seharusnya insya Allah itu 99% ya. 1% itu settingannya Allah itu tadi. Usnia budal, ternyata diare misalnya. Terus gak jadi budal, gak jadi berangkat, itu berlaku insya Allah yang benar. Maka yang mendegradasikan kalimat insya Allah itu kita sendiri. Oh, insya Allah itu mestinya 99% iya, tapi kita terbiasa dengan insya Allah itu jawaban untuk menolak secara halus. Ayo kembalikan insya Allah ini ke tempatnya gitu ya. Kembalikan ke makomnya gitu ya. Bahwa insya Allah itu 99% iya. 1%-nya itu baru apa yang disettingkan oleh Allah tadi itu. Maka saya berkeyakinan insya Allahnya jamaah semua ini adalah insya Allah yang 99% iya. Gitu ya. Bisa tau ya, hilangkan suudon tadi itu, hilangkan irinya tadi itu, insya Allah bisa. Ya. Itu yang pertama untuk menghilangkan, memupus rasa iri itu dengan sabar tadi itu. Yang kedua dengan rasa ikhlas. Ikhlas itu ya sudah menerima apapun yang menjadi bagian dari settingannya Allah itu sebagai hal yang memang harus kita alami.
Ya, seperti saya tadi telat itu kalau saya nggak ikhlas, saya ngamuk sama panitianya. Aku boleh telat ini. Coba waktu itu jam 10:30 itu pulang langsung, saya bisa di sini jam 6 kurang. Ya. Tapi tidak, ini bagian dari ikhlas itu. Ikhlas itu semata-mata semuanya disandarkan kepada Allah. Semuanya adalah hak prerogatifnya Allah untuk menentukan semua kejadian itu. Ikhlas itu kadang-kadang ini. Ikhlas itu kadang-kadang kita tergelincir di sana. Pembangunan masjid misalkan ya. Pembangunan masjid ditulis nyumbang 10 juta gitu ya. Ditulis hamba Allah. Itu kan biasanya ya. Hamba Allah 10 juta gitu ya. Tapi terus waktu pengajian ini di situ terpampang mana papannya sana ya. Terpampang hamba Allah 10 juta jangan gerbong-gerbong sama sebelah jenengan. 10 juta itu aku senyum tapi cuma ngomong sepuluh ya. Meski sampai kalau saya ngeru ini 10 juta itu aku sudah berhasilan sudah 10 jutanya itu. Di momen lain ketemu gitu lagi ini sampai kalau saya ngeru ya aku cuma ngomong sepuluh 10 jutanya itu aku terlibat habis sudah. Dan ikhlas itu juga selain semata-mata hanya karena Allah dan tidak disampaikan ke orang-orang lain, ini yang sering-sering kita terpikir ya. Ikhlas itu tidak memperhatikan besar kecilnya amalan. Saya cerita ya, ini kejadian yang bisa saya sharekan kejadian-kejadian dari grupnya ya. Jumatan, saya ada staff saya sebelahnya, terus kemudian ada orang yang pakai baju secara anu memang orang-orang yang paling gak atas sana ya, pakai jas masih pakai dasi Jumatan. Jadi saya, staff saya, orang itu, kemudian kotaknya kalengannya lewat kan, kalengannya lewat ya semua ngisi-ngisi gitu sampai selesai Jumatan. Setelah Jumatan saya pulang bareng jalan sama staff saya itu. Staff saya itu cerita, lah yaudah orang di sebelah saya tadi, ya saya tahu memang orangnya paling tinggi. Orang di sebelah saya tadi itu, oh yang jas-jasannya itu iya, itu masukkan ke kotak itu 5.000. Padahal saya yang staff ini duduk masukkan 20.000. Untungnya dia nggak tanya, dia kan berapa dong? Untungnya nggak tanya dulu. 5.000 saya jadi 20.000. Penghasilan sudah 20.000-nya itu. Itu karena apa? Karena memperhatikan tadi itu. Sama di masjid juga yang jadi donatur itu sama. Lho iku nusuk gini koyong ngomong, masak donatur ke masjid itu saulang mesin ketemu. Lho kan lu karyawan biasa saulang 1.000. Ada nggak gitu? Ikhlasnya hilang karena ribut ngurusi orang lain dan ribut sama ngurusi 100 sendirinya itu. Mosok ke buian aku nyumbang donatur 1.000 terus tanggal gaji gue semunggah ya setahun lah 1 hari sehari setahun sebulan. Tidak ribut sama dirinya sendiri, ribut ngurusi orang, capek. Enak dirinya habis buat ngurusi orang. Apalagi ngurusi orang yang gak penting seperti itu. Jadi masih seperti itu. Semua disandarkan hanya karena Allah, karena settingannya Allah. Dan kalau dalam konteks amal, kita ikhlas itu konteksnya itu nanti. Gak usah diceritakan ke orang-orang. Dan usah memperhatikan besar kecilnya amalan seseorang itu. Isaan datang, ada orang yang cangkruan duduk, nggak sholat apapun kita sholat sunnah, sholat macam-macam terus ini kok cek emang nih sih, sunnah rawatib kok gak dilakoni, bla 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 bla, gitu. Silang sudah sunnah kita itu. Hati-hati,
tergelincir dengan hal seperti itu. Yang berikutnya setelah sabar ikhlas ya tentu bersyukur. Lain sakatun lagi dan agung bala kafatu inna ada bila syadid. Kalau bersyukur nikmatnya akan ditambah, kalau kufur nikmatnya akan dikurangi. Tidak gitu. Itu jual beli itu. Kalau syukur nikmatnya ditambah, tapi ayat ini sangat hebat. Kalau bersyukur nikmatnya ditambah, kalau kufur atau tidak bersyukur diancam oleh Allah. Hati-hati. Kata Allah, siksa ku amatlah pedih. Bukan sekedar dikurangi. Logikanya kan kalau bersyukur ditambah, tidak bersyukur dikurangi, gitu kan logikanya. Enggak. Hati-hati. Kalau tidak bersyukur, siksa Allah amatlah pedih. Dan siksa itu kadang-kadang diberikan oleh Allah pada saat kita hidup. Bukan sekedar nanti di akhirat, saat hidup. Berapa banyak orang di luar sana yang punya kekayaan hebat dalam konteks kekayaan, yang punya kehebatan-kehebatan yang lain yang hilang dalam sekejap. Karena apa? Karena sudah hilangnya rasa syukur pada orang yang bersangkutan. Amat mudah bagi Allah kalau menghilangkan itu semua, amat mudah. Rumahnya dibuat kebakaran gitu aja sudah. Sertifikat-sertifikatnya semua ada di rumah itu, habis semua, gak bisa terlacak. Pabriknya dibuat kebakaran gitu. Atau bahkan mungkin orangnya yang dibuat sesuatu, terjadi sesuatu. Amat mudah bagi Allah. Maka teruslah selalu mensyukuri nikmat Allah itu. Terus bagaimana caranya bersyukur? Caranya bersyukur itu yang pertama paling tidak mensyukuri apa yang ada dalam tubuh kita ini. Jadi kan tahu jantung itu seberapa besarnya? Sakepel gitu. Jantung sakepel. Kemarin waktu yang tidur cara Rasul itu yang tidur miring ke kanan, itu salah satunya karena posisi jantung kita itu dari tengah atas ini menuju ke kiri, dari belok kiri gitu. Sakepel jantung itu. Berapa liter darah yang dimompakan dengan barang yang cuma sakepel itu tadi selama satu hari? 1,5 truk tankinya Pertamina. Truk tankinya Pertamina itu berapa liter? 5.000 liter. Darah yang dipompa jantung yang sakepel itu selama satu hari itu 7.500 liter. Sakupil gitu itu. Muter terus darah itu 7.500 liter. Gambarannya menggambarkan itu ya 1,5 liter tankinya Pertamina itu. Maka kalau jantung itu terus kemudian berhenti, berhenti 3-5 detik aja sudah meninggal orang. Karena perannya yang begitu vital, perannya yang begitu dominan. Maka seringkali kalau kita menemui seseorang yang mati karena serangan jantung, memang sulit untuk dilakukan pertolongan. Karena begitu cepatnya itu tadi. Karena apa? Karena fungsinya yang begitu dominan jantung itu. Maka sulit begitu terjadi serangan jantung, tertolong itu sulit. Dan karena rasa sayangnya Allah pada ibu-ibu, pada para wanita, kalau ada serangan jantung itu yang terserang siapa? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Ya bapak-bapak kan bu, ya. Jadinya dilindungi loh oleh Allah. Dengan apa? Dengan adanya hormon estrogen dan progesterone. Sehingga jenengan selama teoritisnya sulit untuk terserang serangan jantung. Masih sing rewel, karena apa? Karena yang banyak rewel, yang banyak iri, yang banyak sukudon tadi itu para ibu-ibu. Makanya Allah melindungi itu. Ini nek gak orang estrogen progesteron terus sering iri, sering sukudon, cepat sekali dengan. Maka diberi oleh Allah pelindung dengan estrogen dan progesteron itu. Maka serangan jantung itu tidak terjadi pada wanita selama tidak menopause. Tapi kalau wanita itu setelah menopause,
estrogen dan progesteronnya sudah tidak diproduksi, resiko untuk serangan jantungnya jadi sama dengan bapak-bapak. Loh, tapi kan kalau wanita sudah menopause itu biasanya sudah tidak macam-macam gini. Karena ada tanda yang pasti. Begitu masuk menopause, ya menopause, biasanya 41 tahun, rata-rata Indonesia. Begitu masuk fase menopause, tak, ibu-ibu sudah sangat sadar bahwa aku virus tumpah. Batasnya tegas, 51 tahun, menopause. Oh, berarti saya sudah memasuki usia manula. Maka terus kemudian menjadi lebih sabar, menjadi lebih bersyukur, lebih ikhlas. Di saat estrogen progesteronnya nggak ada, dan ada yang menjaga jantung, tapi posisinya ibu-ibu sudah tidak terlalu memikirkan dunia lagi. Bapak-bapak, gede, gak jelas tuanya kapan. Iya kan? Ibu-ibu jelas menopause. Bapak-bapak, gak ada. Andropos gak terjadi pada semua orang. Maka terus sampai kemudian timbul istilah Uber kedua itu bapak-bapak itu malah ya. Umurnya seket, seket limo, kok tambah-tambah nih bisa ya. Dia gak tahu sabunan, saya ini sabunan. Dulu bajunya gak pernah dimasukkan, sekarang necis dimasukkan ini ya. Dulu gak pernah mikirin parfum, sekarang keluar pakai parfum. Apa bisa ini gitu ya. Duh, itu sunatullah. Sunatullah. Seingat saya jelaskan kemarinnya. Yang kurvanya orang ada angka, papan tulis saya. Ada? Enggak ada. Oh. Jadi kehidupan seseorang ini, saya dengan semua ini, itu seperti gunung, kurva busur. Jadi busur gini ya. Jadi ini garis, terus busur gini. Nah, setengah lingkaran. Puncaknya usia berapa? Teoritis ada yang menyebut 35, ada yang menyebut 40. Kenapa 40? Karena pada saat itu Rasulullah menerima panggilan pertama kali. Kenapa kalau usia 40? Karena usia 40 tahun itu matang-matangnya seseorang. Secara psikologi matan, secara medis kesehatan sudah paling saya usianya 40 itu. Dalam konteks kehidupan kita, karirnya seseorang itu ya puncaknya di usia 40 tahun itu. Jarang karir itu 40 tahun track terus naik itu jarang sudah. Jadi 40 tahun itu ya di situ itu sudah. Kebanyakan seperti itu. Tapi ada juga yang menyebut 35 tahun tingkat kematangan seseorang. Sudah kita ambil 35 misalnya ya. 35 tahun, 0 puncaknya 35, berarti sini berapa? 0, 35, sini 70 berarti ya, 70. Oke. Kita ambil 0 ditambah 5, usia 5 tahun. Berarti di sini berapa? 70 kurangi 5. Ya, 5 dengan 65. Kira-kira sama enggak anak usia 5 tahun dengan ibu-ibu atau bapak-bapak yang usianya 65 tahun? Sama ya? Sama kan? Rewele podo, ngamuane podo, tersinggungane podo. Sama kan? Kenapa? Betul kenapa? 5 tahun sama dengan usia 65 tahun. Ya, jadi kan bisa rasakan kan? Puncaknya 35, rata-rata usia dengan berapa? Taruhlah 50 tahun ya, rata-rata ya. 35 ke kanan 50 tahun, berarti nambah berapa? 15. Ya, yeah. Ke kiri berarti dikurangi 15. Berapa? 20 tahun. Sama enggak? Orang usia 20 tahun dengan orang-orang usia 50 tahun. Balik kan ya, yang umurnya 50-55 tahun kan balik kan ya? Balik kayak anak-anak remaja lagi kan ya, kodok gerge katanya
Maka terus itu kemudian timbul istilah kuber kedua itu. Di medis gak ada kuber kedua. Gak ada kuber kedua. Tapi itu secara psikologi yang terjadi itu. Jadi balik. Sementara, mohon maaf, pasangannya suami istri kan ya, suaminya usianya 50 tahun kayak anak 20 tahun tadi, si istrinya minum pos, ya kan? Sip. Suaminya kayak usia 20 tahun, partnernya sudah minum pos. Ini yang terus kemudian kalau nggak disikapi, akhirnya bisa menimbulkan masalah dalam kehidupan berumah tangga. Karena sama-sama nggak paham. Si istrinya, oh kaya arah nomai saikimu, macam-macam dari nomai saikimu, bapak-bapak kewajan. Yang suaminya, bu saiki bujuku, gak bisa memenuhi lagi keinginan-keinginan saya sudah nggak terpenuhi. Begitu. Mohon maaf sekali. Kalau kau terus kemudian terjadi, mohon maaf sekali ya. Kalau kemudian terjadi selingkuh, ya. Selingkuhnya itu sama usia berapa? Sama dengan usianya? 50 tahun selingkuh dengan usia 50 tahun juga gitu. Sama usia berapa? Ya sama 20-an itu tadi. Kalau melihat anak-anak mahasiswa itu besar itu ya, itu sunatullah, itu yang terjadi. Maka wa min ayatin an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Konteksnya itu kalau dalam sakinah mawaddah warahmah misalkan ya, sakinah itu banyak yang menganalisis itu lebih ke arah fisik. Jadi sayangnya sama suami sama istrinya itu karena fisik. Waktu awal-awal nikah dulu seperti itu kan, wes di matanya masing-masing pasangannya terus pewalinya ayu pewalikan kan sudah. Tapi bergeser-bergeser terus sudah bukan fisik lagi, sehingga jangan sampai guyonan jalan-jalan kesandung itu gitu ya nantinya. Tapi kalau sudah sama-sama usia 50-55 tahun kesandung makan kita beripante itu sing genah. Jadi saya haluskan ini masih ada. Padahal gak gitu kan ya. Ini masih saya haluskan ini. Makanan, gak terjadi itu, jangan terjadi. Kenapa? Karena sama-sama paham dan yang lebih penting di sini Tuhan itu adalah perhatiannya, sayangnya, perhatiannya, gitu ya. Bukan lagi fisiknya, karena apa? Karena fisiknya sudah gak gantuk. Bapak-bapaknya tadi itu ada puber kedua tadi, ibu-ibunya menopause, gak gantuk sudah. Nah kalau ini terus dia menjadikan masalah, terus masalah benar ini nanti. Maka di luaran sana kalau yang terjadi perpisahan, divorce, cerai dan seterusnya itu usia 55 tahun masalahnya, 50-55 tahun. Kalau ditanya, loh kenapa aku harus pisah, harus cerai? Oh sudah tidak ada kecocokan lagi di antara kami. Bela, sepuluh tahun gak cocok itu. Lah nikah usia berapa misalkan 20 tahun ya? 50 tahun, 30 tahun. Mosok gak cocok. Juniornya ngerintil sudah 6 orang mosok gak cocok. Lebih karena pemahaman yang kurang terhadap kondisi yang memang real terjadi itu. Jadi dipahami betul itu, suami paham bahwa istrinya mengalami menopause. Suami istri paham bahwa suami saya itu sekarang memang berubah. Maka komunikasi, perhatian, rasa kasih sayang itu yang dimunculkan sudah. Terus dengan berbagai guyonan macam-macamnya itu ya.
yang pandangan hidup lah, yang perjuangan hidup, yang harus macam-macam itu, pegangan hidup dan seterusnya itu, tuntunan hidup. Enggak, sudah semuanya akhirnya paham bahwa suami istri itu yang terjadi dan hati-hati dengan kondisi itu, gitu ya. Ini balik kata tadi, syukur, syukur. Sudah syukuri semua apa yang terjadi pada kita. Jangan dibalik. Kebanyakan berbahagia dulu baru bersyukur. Setelah menerima sesuatu yang membahagiakan, alhamdulillah, gitu. Dapat rezeki, alhamdulillah. Setelah bahagia baru bersyukur, kebalik. Yang benar bersyukurlah, maka jenengan akan bisa bahagia. Syukur dulu. Terhadap semua hal, syukuri dulu, jenengan bisa bahagia. Jadi konteksnya untuk menghindari iri tadi itu selalu sabar, ikhlas dan syukur. Masih satu ini ya. Masih satu. Sampai jam berapa ini nanti? Jangan enak terus-terus. Kering bibir saya ini. Ya, ya. Terus wis langsung loncat aja ya. Loncat aja dengan gaya hidup Rasul yang berikutnya, karena mau enggak mau nanti kita menjelang puasa ya. Sedikit banyak harus saya singgung tentang puasa ya. Cara makannya Rasul. Kalau ini cara minumnya. Cara makannya Rasul. Rasulullah itu dibatasi makan beliau itu, hadisnya sudah sangat maklum semua ya, sepertiga makanan, sepertiga cairan, sepertiga udara. Itu salah satu kunci kenapa Rasulullah itu sehat. Sepertiga makanan, sepertiga cairan, sepertiga udara. Pertanyaan gampangnya gini, gimana kita tahu kalau makanan kita itu sudah sepertiga isinya pencernaan? Gimana caranya? Ya masa dilihat, lambungnya dilihat, ukurannya sekian, makanannya satu piring, pasti bisa ini kok ya. Bisa gak dilihat? Bisa. Dengan cara apa? Maka hadis lanjutannya itu, Rasulullah itu kalau makan apa? Berhenti sebelum kenyang dan baru makan pada saat merasa lapar. Itu jawabannya. Jadi begitu kita makan, mulai timbul rasa kenyang. Mulai ya, belum kenyang. Mulai timbul rasa kenyang, itu sudah sepertiga bagian. Jadi saat suapan ke berapa dan masing-masing orang berbeda-beda. Ya, saya sama Pak Yip berbeda. Sama Abang berbeda. Apalagi lambungnya sudah mengkeret gini ya. Berbeda sudah. Maka itu tadi tandanya. Begitu kita makan suapan yang kesekian, terus kemudian perut kita sudah mulai merasa penuh, stop. Itu seperti itu. Maka jenengan sendiri yang tahu takarannya masing-masing. Saya sekian misalkan, belum tentu jenengan segitu juga. Karena kondisi lambung dan pencernaan lainnya berbeda. Kenapa sih Rasulullah itu kok sepertiga makanan, sepertiga cairan, sepertiga udara? Karena ternyata kapasitas lambung itu, enzim-enzim lambung itu cukup, hanya cukup untuk mencerna sepertiga bagian dari lambung itu. Maka kalau lebih sepertiga terus kemudian wah sih enak ya ini, apa mana bayar? Lah bayar gak dintek nolak emang. Sepertiga lebih akhirnya. Akhirnya menjadi 2/3. Pokoknya kenyang kan, timbul kenyang kita gak tahu itu separuh apa 2/3 apa 4/5 tidak tahu. Pokoknya kalau sampai timbul rasa kenyang berarti lebih dari sepertiga. Yang dicerna sepertiga bagiannya itu. Sepertiga sisanya gak dicerna secara sempurna. Gak dicerna secara final. Gak dicerna
secara keseluruhan. Sisa. Apa yang terjadi kalau ada sisa makanan yang tidak tercerna dengan sempurna? Terjadi proses yang namanya fermentasi. Fermentasi itu kayak buat tape. Tape kalau jenengan masukkan apa? Ketan, ya. Kasih ragi tutup di botol itu jadi tape kan? Kalau dibuka kayak apa? Ibaratnya jus ini, jus. Karena apa? Karena ada gas di sana. Itu yang terjadi di perut kita, di lambung kita, kalau kita makannya berlebih. Kan terjadi proses fermentasi itu. Iya, kalau di botol tadi dibuka gasnya ngejus keluar. Di lambung kita, mulut di situ gasnya itu. Belum lagi nanti terjadi iritasi di lambung. Karena apa? Karena lambung mengeluarkan asam lambung kan. Jadi lama-kelamaan, gampangannya, lama-kelamaan lambung kita itu akan beset. Lambung kita itu akan luka. Karena apa? Karena makan, terbiasa makan yang lebih dari porsinya. Lebih dari sepertiga bagian itu. Maka seseorang yang selalu makannya dalam kondisi sering kenyang, atau bahkan selalu kenyang, dulunya tidak mah, dulunya tidak sakit lambung, tidak gastritis, lama-kelamaan akan menjadi gastritis. Prosesnya seperti tadi. Lambungnya luka, lambungnya robek, lambungnya beset. Karena makannya berlebihan melebihi porsi seperti tadi itu. Maka jangan. Makan itu benar orang Jawa, sama Jawa ini. Cukup sepertiganya itu. Kita ini sangat miris kalau melihat ada undangan manten ya, di gedung mewah prasmanan yang pertama ada disiapkan kursi ya. Itu dosa itu sih ada acara membiarkan orang-orang undangannya makan berdiri itu. Harus disiapkan kursinya. Terus pada saat ngambil sendiri kan itu yang dihabiskan mubadir. Dan orang-orang yang seperti itu ternyata dalam pandangan saya, dalam pandangan saya itu tidak memperhatikan strata sosial, tidak memperhatikan tingkat kekayaan. Podoae naik perkara prasmanan diundang itu podo sama antara orang yang kaya, orang yang menengah, orang yang miskin itu kalau ketemu dengan barang yang gratisan seperti itu sama, wis kuwo-kuwo pokoknya ambilnya itu. Mau ambil buahnya tidak habis. Buangan itu mubazir. Dan itu terjadi di kita. Saya pernah ngitung ya, saya pernah iseng-iseng aja ini ngitung. Kalau dalam tiap kali kita makan sehari itu ya, tiap makan sehari itu ada sisa satu saja nasi, satu butir nasi. Kita masing-masing makan satu hari satu butir nasi, sisanya dikumpulkan se-Indonesia 230 juta orang misalkan, ada 230 juta butir nasi. Kalau itu mau kita kumpulkan terus kita buat macam-macam hitung-hitungan itu ya, itu cukup dalam satu hari itu untuk memberi makan orang 150 ribu orang. Satu butir nasi yang tersisa di piring tiap kali kita makan, kalau dikumpulkan itu cukup untuk memberi makan orang 150 ribu. Lanjut dengan berapa butir nasi itu? Di kami, di rumah saya ya, kalau habis makan itu sambil guyonan piringnya dibalikin. Habis makan kuah besar yang berkuah pun kuahnya sudah dihabiskan, dibalik kiri piringnya. Untuk apa sih? Untuk menunjukkan tuh saya lu habis, tidak ada sisanya. Karena ngambil sendiri itu yang di rumah kami seperti itu. Ya mau dengan kalau mau mempraktekkan itu. Karena saya cerita ke anak-anak itu, satu butir seperti tadi mampu memberi makan 150 ribu orang. Ternyata isinya butiran itu sekitar 50 ribuan. Itu satu kilo. Nekat percaya itu kan. Berasa kilo itu kan bijian itu sekitar 50 ribu.
biji 50.000 bulir beras. Perkalian seperti itu tadi, nanti ketemunya 150.000 orang diberi makan cukup 3 kali sehari dengan porsi yang pada umumnya itu. Sisanya seperti itu, maka kalau makan batasi sudah. Sama di medis itu ya, pusatnya makanan di perut itu sudah. Maka kalau tidak bisa menjaga perut, yes, bebas dari penyakit-penyakit yang kaitannya kebanyakan dengan perut itu tadi. Terus kemudian cara makan rasul itu, selain itu puasa kebanyakan. Jadi kalau teoritis ya, puasa itu mampu menurunkan berat badan, puasa itu mampu meningkatkan kinerja otak, puasa itu mampu menyehatkan liver, mampu menyehatkan ginjal, lambung, dan seterusnya, semua tersehatkan dengan puasa itu. Tapi pertanyaannya, apakah puasa kita kemarin itu Ramadan tahun lalu betul-betul menyehatkan atau enggak? Apa dong, saya puasa, berat saya sebelum puasa itu 54, poso tambah saya ke 6 tambah 56, katanya puasa itu bisa menurunkan berat badan. Yang salah siapa? Puasanya atau cara kita puasa yang salah? Cara kita puasanya yang salah. Sahurnya salah, bukonya buko balas dendam. Ya kan? Belum mulai adzan itu, maghrib itu, di meja makan kita sudah ada ketan, kolang, ute-ute, rawon, sudah lengkap sudah. Ayo saya tanya, pengeluaran jenengan di bulan Ramadan dengan bulan biasa banyak mana? Aneh ya. Lu uang Ramadan itu makan cuma 2 kali, sahur sama buka. Kalau gak Ramadan gak puasa, makannya kan 3 kali. Lu lah kok pengeluarannya banyak puasa, kebanyakan makan 2 kali. Ada yang salah dengan kebiasaan kita itu, ada yang salah dengan cara sahur dan berbuka kita itu. Maka terus kemudian sumut hasilnya gak tercapai, bahwa puasa itu menyiapkan gak tercapai di kita. Poso tambah loro, poso tambah lemu, poso diabetnya malah kambuh, puasa malah kena hepatitis. Karena kita yang salah. Maka untuk detail tahunya bagaimana puasanya Rasul itu supaya betul-betul menyehatkan, hadiri kajian berikutnya di Masjid Al-Azhar Dupa Badarjo. Kapan kajiannya? Kalau bisa 14 ya. Kalau bisa 14, minggu depan berarti ya. Minggu depan untuk persiapan puasa kita, supaya puasa kita itu benar. Puasa sahurnya seperti apa, bukanya seperti apa, itu biar benar caranya, supaya betul-betul selepas puasa itu kita menjadi bagian dari orang-orang yang tersehatkan dengan puasa itu. Puasa itu digunakan kan orang yang bertakwa kan ya. Ya Allah kita aman untuk dibahagian kita siap, karena untuk dibahagian pemerintah Allah untuk takut menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu kalau benar-benar takwanya itu sehat. Takwa yang sehat itu seperti apa? Disebutkan ciri-cirinya orang-orang yang bertakwa itu. Allah jenal yang fikun nafis sarawan dorok wal kadiminal khoido wal arafinan minah. Tiga ciri orang puasa, tiga ciri orang yang bertakwa, itu cirinya orang sehat semua itu, tiga-tiganya itu. Nanti akan dijelaskan pada saat kajian di Al-Azhar nanti ya. Saya kira ini sudah jam 8. Cukup ya, enggak? Saya kira sangat paham semua, enggak ada sesi tanya jawab. Karena insya Allah sudah sangat paham. Saya ulangi pertanyaannya. Saya ulang untuk bertanya dengan materi tadi itu, salah satunya adalah dengan selalu bersabar dengan ya, selalu syukur, selalu ikhlas. Sabar itu gampang atau sulit? Alhamdulillah, gampang, bisa lah. Gampang. Sabar itu mudah. Karena itu nanti yang didengar Allah
maka itu yang nanti akan terjadi pada jenengan, bahwa sabar itu mudah bisa kita melakukannya. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Nah, kita tutup dengan berdoa, dengan menurunkan kepala kita sejenak. Kalau ada di antara kita, di antara keluarga kita yang dialami sakit, bisa segera dicabut sakitnya, bisa segera disembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi bil basain safi lan sifati lan sifauka sifat lan yubatilu sakoma. Allahumma arinal haqqo haqqo wa zunnat tiba'a wa inal batila batila wa zunnat jinaba. Rabbana lakun zikru bana baka inna taitana wa abadana bilakun kamsma inna kanta wahab. Rabbana lulung nafusana wa inal kafir lana wa ta'amna lakuna minal khosir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Bila tak berbuat daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian drama yang telah disampaikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan apa yang kita dapat kita laksanakan kemarin di tahun 2018. Bapak Ibu yang Allah, adapun pengumuman, yakni kotak infak yang dijalankan pagi hari ini, alhamdulillah infak terkumpul Rp1.390.000. Rp1.390.000. Semoga amal jariah Bapak Ibu insya Allah diterima di Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan berkah. Amin. Allahumma amin.